dengan diiringi oleh Encik Nur Hisham bin Abdul Ghani, Presiden Pertubuhan Usahawan Generasi Velda Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, saudara pengacara majlis, rakan-rakan saya yang berhormat, Dato' Haji Lila, Syed Anwar Manap, Encik Nur Hisham, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Pertama, saya lafazkan syukur pada Allah kerana dapat bersama-sama sebentar dalam majlis ini. Yang kedua, terima kasih kerana dijemput. Tak jemput siapa nak bayar duit dah. Jemput orang lain, bayarlah sendiri. Dan alhamdulillah, kita punya acara pada malam ini begitu baik sekali. Selain daripada artis-artis yang terkemuka disebut hadir bersama, yang penting ialah kita nak merayakan hari kebangsaan kita yang ke-56. Bila kita sebut hari kebangsaan atau kemerdekaan kita, terutama dengan Felda, ianya menjadi sebagai sinonim kerana usia Felda dan usia kemerdekaan tanah air lebih kurang sama. Felda dilahirkan tahun 1956. Negara kita merdeka tahun 1957. Dengan kata lain, hasrat pimpinan negara ketika itu, Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Rahman, Yang Amat Bahagia, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak, Allahyarham semuanya, Tun Dr. Ismail dan sebagainya, memerdekakan negara sekaligus ingin memenuhi atau mengisi arti kemerdekaan itu. Inilah yang dibuat, yang diasaskan oleh pimpinan negara masa itu, dan ianya menjadi ikutan sehinggalah hari ini. Mengisi kemerdekaan adalah penting bagi menentukan rakyat di negara kita Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Tidak ada makna kemerdekaan kalau rakyat hidup merempat. Tidak ada makna kemerdekaan kalau rakyat terpaksa berhijrah ke luar negara untuk mencari rezeki. Tidak ada kemerdekaan kalau hidup kita tidak selamat. Tidak berarti kemerdekaan kalau kita sentiasa berpecah belah. Kali itulah mengisi kemerdekaan itu menjadi agenda utama. Dan Felda adalah antara agenda utama kerajaan ketika itu untuk dilahirkan dan untuk diberi peluang kepada ibu bapa, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi masyarakat peroka. Alhamdulillah, nampaknya semua berjalan baik. Felda berada dalam keadaan baik. Masyarakat Felda begitu baik sekali. Dan tentulah bagi pihak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, apabila disebut oleh Datuk Lila pilihan raya tadi, saya ingin merakamkan terima kasih pada seluruh masyarakat Felda kerana sokongan yang begitu baik kepada calon-calon Barisan Nasional di seluruh negara dalam pilihan raya yang baru lalu. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin dan percaya generasi muda, generasi baru Felda akan sentiasa mengingati bagaimana usaha untuk mengisi kemerdekaan ini. Misi kita teruskan. Usaha kita untuk mengisi kemerdekaan ini untuk generasi akan datang. Misi kita teruskan juga. Kita tidak mahu Felda mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik yang boleh merugikan generasi akan datang. Saya yakin dan percaya masyarakat Felda akan terus bersatu padu, akan terus berada dalam suatu organisasi Felda supaya Felda terus menjadi sebuah organisasi yang cukup kuat dan kukuh. Kita tidak mahu Felda dipecah-pecahkan. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan menjadi pekebun-pekebun kecil seperti yang ada pada masa-masa yang lalu. InsyaAllah saya percaya gabungan usahawan generasi Felda ini akan dapat memainkan peranan untuk merayakan lebih ramai lagi usahawan-usahawan muda Felda
di masa kini dan masa akan datang. Sekali lagi saya ucap tanya kepada pihak penganjur, selamat berhibur dan selamat menyambut hari kebangsaan kita yang ke-56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Utama Muhammad Haji Muhammad Isa bin Dato' Haji Abdul Samad, Pengerusi Fedah dan Ahli Parlimen Jempol.